Viral pria tinggal serumah dengan 8 istri, hidup rukun akur beginilah cara memberi nafkah batin. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Viral pria tinggal serumah dengan 8 istri, hidup rukun akur beginilah cara memberi nafkah batin. Seorang pria asal Thailand jadi viral karena poligami dan memiliki 8 orang istri. Sang pria bersama istri-istrinya tinggal serumah dan hidup rukun. Pria tersebut bernama Ong Dam Sorot dan berprofesi sebagai seniman tato. Belakangan ini sosoknya jadi perbincangan setelah hadir di acara bincang-bincang yang tayang di YouTube. Sejak diunggah pada tanggal 11 Januari tahun 2022, video tersebut sudah ditonton lebih dari 3 juta kali. Masing-masing istri punya cerita tentang pertemuan pertama mereka dengan Ong Dam Sorot. Istri pertama ditemuinya saat menghadiri pernikahan seorang teman, tak lama setelahnya ia melamar wanita bernama Nong Seprite itu dan keduanya langsung menikah. Ong Dam Sorot kemudian bertemu istri keduanya di sebuah pasar. Sementara istri ketiga bertemu di rumah sakit. Media sosial juga berperan dalam pertemuan Ong Dam Sorot dengan istri-istrinya. Dia bercerita bertemu istri keempat, kelima dan keenam di Instagram, Facebook dan TikTok. Sementara itu istri ketujuh bernama Nong Film, memikat hatinya saat dia berkunjung ke kuil Prapatong Chedi. Istri kedelapan dan terakhirnya, Nong Mai, bertemu ketika dia beserta empat istrinya liburan di Pattaya. Ong Dam Sorot tinggal dalam satu atap bersama 8 istrinya, meski begitu, mereka mengaku tidak pernah bertengkar. Thank you.
Bahkan para istri memuji Ong Dam sebagai suami paling perhatian. Mungkin dia pria paling penyayang dan perhatian yang pernah saya temui. Para istrinya bersepakat tentang sosok suami mereka. Rumah Ong Dam Sorot cukup besar untuk ditinggali keluarga besarnya. Ada 4 kamar tidur yang masing-masing ditempati 2 istri. Untuk bisa bercinta dengan pria berkumis itu, mereka harus antre menunggu giliran. Namun mengaku tidak ada yang keberatan dengan aturan itu. Ong Dam Sorot memiliki 1 putra dari istri pertamanya, Nong Seprite. Sementara 2 istri lainnya sedang mengandung. 7 istri Ong Dam Sorot punya alasan khusus mengapa bersedia dinikahi pria yang sudah beristri. Jatuh cinta pada pandangan pertama, itulah alasan utamanya. Dia mempesona, penuh perhatian, dan berhasil membuktikan kalau dia bisa mengurus semuanya, ujar para istri Ong Dam Sorot. Tak hanya para istri, teman dan keluarga Ong Dam Sorot juga menerima situasinya yang menikah hingga 8 kali. Ong Dam Sorot pun tak masalah jika suatu saat istri-istrinya bertemu pria idaman lain dan ingin berpisah. Namun hingga saat ini belum terjadi. Punya 8 istri, banyak orang mengira kalau Ong Dam Sorot adalah pria kaya yang hartanya tak habis 7 turunan. Tapi ternyata tidak demikian. Para istrinya pun mencari penghasilan dengan jadi art atau menjual berbagai produk mulai dari makanan, kosmetik hingga aksesori. Kisah Ong Dam Sorot dengan 8 istri memunculkan pro dan kontra. Sebagian netizen iri sekaligus kagum dengan kehidupan rumah tangganya yang unik. Namun sebagian lagi justru merasa kasihan karena dia harus berurusan setiap hari dengan banyak wanita.